Halo guys, balik lagi di channel Pet Rush. Jadi hari ini mari kita lanjutkan kembali perjalanan kita di series S-Combat 5 ya. Yuk, let's go. Wah, anjir 18 kapal. Yuk. Ini gue inget ini misinya seru ini. Banyak musuh, hancurkan semua. Kita kemarin berhasil nyametin ya Perdana Menterinya Yuka Banian ya. Biar nggak terjadi miskom lagi. Nah ini kontroversi apa namanya, provokatornya ini, komandannya ini. Apa pasukannya bingung berantem cuk. Wah anjir, tanpa segan-segan loh langsung tembak temennya sendiri cuk. Fuck, keren ini perang besar. Ini musuh-musuh kita ini banyak banget kan. What the fuck. Wah, mantap. Ada yang ya dibilang berkhianat juga enggak sih, orang mereka ngikutin Perdana Menterinya daripada komandannya, bukannya pemimpin negara itu ya apa namanya, apa itu guys, jenderal tertinggi ya, sama kayak presiden. Presiden kan jenderal tertinggi di negaranya, meskipun ada panglima TNI-nya. Panglima, iya, meskipun ada jenderal besarnya, tapi tetap pemimpin tertingginya si tuan si presiden kan. Kalau di sini perdana menteri kan harusnya. The situation is critical. We must help provide stability as quickly as possible. Yuk. Waduh, tapi ini di kapal ya. Pasti ini pesawatnya terbatas. Nah, udah nggak apa-apa lah. Kita pakai apa berarti? Itu ya apa namanya? Kok Rafale ya? Oke, yuk langsung. Ini tipsnya sih mending itu pesawatnya nanti aja guys. Pesawatnya juga target. Mending yang kita serang kapal-kapalnya dulu aja. Kemarin kita dapat pesawat baru ya. Oh ini dia. Gak ada anaknya pula. Yuk. Beli aja dulu. Kalau kita pulang bawa pesawat kita ya, kenapa tuh kan? Ya udah. Jadi si Swordsman kita balikin ke Falcon 14 ya. Mana ini? Nah, ini dia Rafale. Oke. Anda ini saja. Ya, kembalilah ke pesawat Anda, terus Archer bawa ini. Udah nggak punya pesawat lagi, Mas. Yuk. Bisa sih beliin, cuman nah nggak usah lah. Anda kan sukanya pakai F-14, saya balikin. Yuk, let's go. Let's go. Panas ini, yuk. Alright. Yuk, kita habisi. Serang. Itu yang kabur kita selamatin dulu. Jadi mereka punya SAM. Thank you.
Wait. Hampir saja kena. 3 kali apa 4 kali sih? Hati-hati sama pesawatnya, tapi pesawatnya nanti aja. Syukur-syukur bisa ditembak teman-teman kita. Nice. Apa-apa loh, anjir kuisernya. F2 aja. Nice. Oke. Okay. Aduh, aduh, aduh. Terlalu cepat. Eh, ada lagi, cok. Di situ. Ini sebanyak apa ya? Takutnya kekurangan kita. Yes, kita langsung serang kapalnya aja untuk menghemat misil, takutnya keluar terus banyak nanti. Nice. Carrier gunnya kita tembak biar nggak ngeluarin pesawat lagi ya. Yuk. Nice. Yuk kita serang kapal-kapalnya dulu intinya. Kenapa nembaknya ke situ sih? Destroyer. Jangan menyerah dulu. Yep. Jangan menyerah dulu. Tinggal satu target. Nice. Keluar lagi loh. Supaya 3-2. Nice. Kenapa muncul terus ini terusan pesawatnya? Nice. Yuk. Waduh, salah kita. Tuh kan. Ingat nan, jangan buang-buang. Nice. Keluar lagi dong. What the fuck, sekarang Falcon 22, what the fool.
Nah, nice. Yuk, 4. Tinggal 3. Nice. Gak kenal. Mantap. Wih, ada lagi F35. F22-nya tadi yang satu kemana? Apa 22 ini sama... Nice, salah. Nah, mantap tuh kena mesin gun kita. Oke. Itu warnanya. Tapi memang dikasih lampu gitu biar tahu itu loh jalurnya. Oke. 3 miles to touchdown. 2 miles to touchdown. 1 mile to touchdown. Wih, hampir aja. Gimana tadi? Kok bisa gitu? Gua kira nabrak lu, fuck. Oke, beres misi 26. Wih, rangnya S lagi, mantap. A decision was made to quickly form a combined fleet of Nuketabanian and Ocean ships with the Kestrel as its flagship. Oke. Hampir penuh. Kayaknya keluarnya Typhoon deh. Oke, sudah beres ya. Jadi thank you guys buat yang udah nonton, like dan subscribe. Besok akan kita lanjutin lagi di seri-seri berikutnya. Oke, sampai bertemu besok. Bye bye.